sirkuit yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo, masjid yang ada di Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibo. Nah, kali ini aku berada di sirkuit Stadion Gelora Bung Tomo. Aku pengen nyoba seperti apa sirkuitnya. Kalau kalian penasaran, tonton terus video ini. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang nonton video ini dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, di video Stadion Gelora Bung Tomo kali ini sedikit berbeda. Aku ingin mengajak kalian untuk melihat terbaru sirkuit Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, aku ingin mencoba sirkuitnya. Jadi kalau kalian penasaran, tonton terus video ini, jangan pakai di skip. Kalau kalian penasaran seperti apa sirkuit yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo ini. Nah pemirsa, yang kalian lihat ini adalah arah menuju ke sirkuit Stadion Gelora Bung Tomo. Sirkuit Stadion Gelora Bung Tomo ini letaknya di selatan Stadion Gelora Bung Tomo dan berhadapan dengan gor indoor yang berada di sebelah kananku ini, gor indoor Stadion Gelora Bung Tomo. Nah seperti ini. Oh ya, sirkuit ini memiliki 9 tikungan, 6 ke kanan dan juga 3 ke kiri. Nanti kalian lihat aja. Terus panjang pastinya saya belum tahu ya pemirsa. Nah pemirsa, yang kalian lihat ini sebelah kanan ini adalah gor indoor Stadion Gelora Bung Tomo. Letaknya berhadapan langsung dengan sirkuit yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo ini. Nah yang kalian lihat ini, jalan lurus ini biasanya dipakai untuk drag race, drag bike. Kalau nggak salah ya pemirsa, panjangnya ini 400 meter atau 500 meter, itu yang aku baca di Mbah Google. Dan ya ini lurus buat drag race, drag bike seperti ini. Oh ya pemirsa, lebar track di area start sampai 25 meter, terus lebar setiap tikungan itu rata-rata 15 meter. Track lurus terpanjang yang aku lewati ini katanya sih 500 meter, tapi ada yang menyebutkan ini hanya 400 meter. Nah tikungan ini pemirsa, maksudnya itu lebarnya 15 meter. Nah pemirsa, ini kita memasuki sirkuit GBT. Ini katanya sih memiliki 9 tikungan, yaitu 6 ke kanan dan 3 ke kiri. Kalian bisa hitung sendiri, kalian bisa lihat sendiri 6 ke kanannya kemana, 3 ke kirinya kemana. Pemirsa, desain dan ukuran sirkuit Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini bisa menggelar balapan sport untuk kelas sport 250cc. Nah pemirsa, kabarnya sih akan dibangun lagi tribun di sebelah utara dengan kapasitas penonton 2000 penonton ya. Dan lintasan akan diperpanjang lagi 500 meter atau berapa gitu. Tetapi karena pandemi ini jadi kayaknya ditunda ya pemirsa pembangunannya. Semoga penyakit kelelawar ini segera berakhir dan semuanya kembali normal, dan semua proyek-proyek pengerjaan itu akan lancar dan diteruskan lagi ya pemirsa. Oh ya pemirsa, selain dibangun tribun untuk penonton, juga akan dibangun pedok untuk motor.
Jadi pemirsa, seperti inilah sirkuit yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Ini biasanya dipakai untuk herex ya pemirsa. Bisa dipakai untuk drag race dan drag bike seperti ini kondisinya. Ya lebar sekali. Gak ngerti ini berapa lebarnya, pokoknya lebar banget. Nah, kayak gini. Dan di sana adalah court indoor yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo pemirsa. Terus view-nya kalau di sebelah sini kalian bisa lihat masjid yang ada di GBT noh. Kelihatan toh? Ini masjid GBT. Jalannya melingkar-lingkar seperti yang kalian lihat tadi. Jadi pemirsa, seperti ini kondisi terbaru dari sirkuit Stadion Gelora Bung Tomo. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen ya di kolom komentar. Nah pemirsa, tadi aku ajak kalian untuk lewat di jalan ini yang lurus untuk drag race, drag bike. Sekarang aku ajak kalian yang ke arah sebelah selatan, ini untuk balapan ya. Ini sirkuit yang panjangnya tadi berapa ya, berapa meter gitu. Nah seperti ini kondisinya, yang memiliki 9 tikungan, 6 ke kanan dan 3 ke kiri. Cari aja sendiri. Karena saya juga nggak fokus pemirsa untuk menghitung-hitung. Jadi kalian kalau nonton video ini, cari aja sendiri yang mana ke kanan dan mana ke kiri. Oke pemirsa, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih. Oh ya pemirsa, sirkuit Stadion Gelora Bung Tomo ini biasanya ramai, apalagi kalau weekend gitu, biasanya hari Sabtu. Kalau aku kesini tuh suka sering ada yang balap-balapan kayak gitu, dan aku juga sering nonton. Tapi semenjak pandemi ini hampir tidak ada balapan sama sekali pemirsa. Jadi cenderung tempat ini cenderung sepi dan gak ada aktivitas. Jadi kita doakan semoga pandemi ini berakhir dan kehidupan kita kembali normal, sehingga kita bisa memakai sirkuit ini lagi. Oh ya pemirsa, sirkuit ini rencananya itu akan berstandar internasional. Jadi semua yang diperlukan agar mempunyai sertifikasi internasional ini bakal dipenuhi di stadion, di sirkuit Stadion Gelora Bung Tomo. Cuman karena ya karena pandemi ini mungkin ya pemirsa, jadi pengerjaannya itu terhambat. Jadi pemirsa, seperti inilah updatean terbaru dari sirkuit yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu kalau di Stadion Gelora Bung Tomo ini punya sirkuit balap motor, drag race, dan drag bike juga. Dan mungkin juga ada yang belum tahu kalau di sini juga ada sirkuit. Jadi dengan nonton video ini kalian bisa tahu ya, kita berbagi informasi. Nah pemirsa, di depan ini yang kalian lihat adalah court indoor yang ada di area Stadion Gelora Bung Tomo, letaknya di sebelah selatan Stadion Gelora Bung Tomo dan berhadapan langsung dengan sirkuit yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo ini. Nah seperti ini pemirsa, kondisi court indoor yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Oke pemirsa, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya.
videoku ini aku akhiri dan terima kasih.